kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 25 April 2020, tertulis pada Kitab Mazmur pasal 116 ayatnya ke yang ke-16. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur yang merupakan pengalaman otentik dari pemazmur yang terluput dari belenggu maut. Pemazmur mengakui, bahkan memahami pertolongan Tuhanlah yang meluputkan dia dari maut. Dan dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindunginya. Pengakuan ini merupakan bukti dari kasih Tuhan yang menyertai hamba-hambanya. Pengakuan ini juga yang memberikan sebuah cap dan sebuah identitas yang dimiliki oleh orang-orang percaya pada abad pertama hingga abad ketiga, yang sering dijuluki sebagai Laskar Kristus atau De Militia Christi. Karena mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan mereka, melalui segala pergumulan, melalui segala ujian, dan mereka luput dari belenggu maut karena Kristus yang selalu setia menyertai mereka. Mereka bahkan dilepaskan dari ikatan-ikatan yang membuat mereka lemah, membuat mereka tidak berdaya. Tetapi dengan kuat kuasa Kristus, mereka diperlengkapi untuk menjadi militia Christi yang sungguh-sungguh memiliki komitmen, memiliki kekuatan untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan sebagai hamba-hambanya. Kita juga umat Tuhan saat ini mungkin diperhadapkan dengan berbagai ancaman dan tantangan yang membuat kita mungkin lemah, yang membuat begitu banyak ikatan-ikatan yang membawa kita kepada keputusasaan atau membawa kita kepada rasa lemah sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apapun. Kita sepertinya skeptis. Kita merasa sepertinya tidak berdaya, tidak dapat melakukan apa-apa. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya kita senantiasa hidup dan menyandarkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan kita yang meluputkan kita dari belenggu maut, sebagaimana yang dialami oleh pemazmur dalam nats ini. Demikian juga kita hari ini dituntun oleh Tuhan supaya kita boleh berjalan dalam terang kuasa Tuhan yang akan mampu meluputkan kita dari maut. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari ini dalam beraktivitas, dalam melakukan berbagai kegiatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan meluputkan kita dari belenggu maut. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami. Pemazmur memberi kepada kami motivasi dan inspirasi. Sebagaimana pengalaman pemazmur menghadapi segala ujian, tantangan, dan Tuhan meluputkan dia dari maut. Itu juga Tuhan keyakinan kami sebagai hamba-Mu, sebagai militia Christi. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menguatkan kami melawan segala ikatan-ikatan yang membuat kami lemah dan tidak berdaya. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan dan menyertai kami sepanjang hari ini dalam melakukan tugas-tugas kami. Biarlah kuat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan pertolongan-Mu kami senantiasa kuat dan kami tetap penuh pengharapan di dalam melakukan tugas-tugas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.